Kaos kaki pada masa kini adalah salah satu pakaian pelindung badan manusia. Kaos kaki jumlah satu pasang. Satu untuk kaki kiri. Satunya lagi untuk kaki kanan. Umur kaos kaki sekitar 1700 tahun lamanya. Asal-usul kaos kaki di Mesir kuno terbuat dari kulit dan bulu binatang. Bahan kaos kaki paling mutakhir kala itu berasal dari rambut domba. Pada masa di tahun 1000 Masehi, kaos kaki adalah penanda status sosial. Pasalnya, hanya orang kaya yang memakai kaos kaki. Perkembangan kaos kaki ke masa kini menunjukkan adanya keberagaman fungsi kaos kaki. Kaos kaki tebal berbantal menjadi kebutuhan pendaki gunung untuk perlindungan kaki. Lantas, pada kultur Jepang, kaos kaki juga diciptakan untuk para pengguna sandal. Kaos kaki di masa digital juga berfungsi sebagai bentuk fashion kekinian. Selain katun dan wol, bahan dasar kaos kaki adalah campuran plastik.